menggigit-gigit, menggigit-gigit nak promote ni. Tahu nak apa lah. Sedap. Tapi aku berasa bukan peminat coklat sangat. Okay, satu lagi, bukanlah peminat coklat sangat. So ladies, mungkin korang punya favourite lah. Bahagian part atas ni memang peminat coklat. Memang ni aku rasa bahagian korang lah. Tapi bahagian aku yang dekat ni, sekejap. Bahagian aku yang ni, aku ingat tadi rasa dia kelat tau. Aku dah risau gila rasa macam kelat, macam aduh, macam mematikan saya. Tapi macam mana cakap, sedap. Sedap. Lepas tu aku yang suka tu dia punya, kau tengok aku ambil yang bawah. Bukan minyak coklat. Krim tu dengan kek ni, bila kau makan macam ni pada aku sedap. Sedap dan berbaloi kalau kau beli. Dia ni coklat dia kan. Aku tadi dia nampak macam dia keras dia coklat ni. Ini lembut. Tapi tak selembut ni lah. Dia sedap. Coklat dia tak ada rasa kelat. Yes, aku nak cakap yang tu. Coklat ni tak rasa kelat. Lepas tu tak rasa macam coklat macam mana, tak adalah rasa macam coklat bar yang jual dekat kedai-kedai kek tu kan. Macam kau, aku dah terbayang kedai-kedai kek coklat bar tu kan, macam kau akan rasa macam kelat sikit apa semua. Tak macam coklat Cadbury, kelas kau gitu. Okay, coklat Cadbury contohlah, coklat-coklat yang jual dekat supermarket macam tu lah. Tapi serius, aku rasa macam dah boleh dah kot jadi pecinta kek kot. Yang pada aku tak apa-apa sangat minat coklat. Sekarang kaki kek. Tapi dah separuh ni. Sedap lah, dia lembut. Ini sedap, ini. Aku suka roti yang ni lah. Aku dah rasa dia krim putih. Sama ke ada, tapi tak sama. Tak sama. Dia tak rasa masam. Lepas tu dia keras sikit. Yang hitam ni aku suka gila tu. Yang hitam ni. Lepas tu dia kombinasi dengan dia kombinasi dengan yang putih tu. Kau nampak tak? Hitam bawah, kek hitam tu. Lepas tu krim putih, kek hitam. Lepas tu coklat. Serius. Sedap weh. Aku sejujurnya, nanti owner ni tolonglah. Kau jangan, kau kena buat macam mana kau buat sini. Jangan kau ubah-ubah ke rasa dia. Sebab pada aku lah, pasal ni first review aku. Lepas tu aku bukan kaki kek. Sedap gila sian. Sorry. Sedap gila siut. Kalau ikut aku ni habis ni. Aku baru lepas workout tadi. PKP ni, kau rasa badan kau makin turun? Tak adanya. PKP kan macam tak berduit. Tapi kakak aku, pergi rumah kakak aku kan, makan.
kakak aku tak ada bukan jauh eh. Dekat je. So tak ada yang kopi korang fikir mana report dia. Oh itu PKP tu lagi. Mamat dia pergi rumah kakak dia. Keluar. Siang boleh keluar. Aku cuma ambil makanan je ke rumah kakak aku. Biasa kat rumah aku tak ada dapur. Rumah aku ada air je. Terus. Ni kalau aku makan agak-agak naik tak kolesterol. Malas tu aku nak ni workout dah elok 22 minit kan makan ni lemak ni naik lagi tapi sedap tu. Aku geram dia perhati benda ni habis juga ni. Tapi kalau benda sedap macam ni dia tak boleh habis. Jangan habis kan. Sayang esok nanti kau dah kenapa lah pergi habis kan. Kan ini hari kan best makan layan lagi kan. Benda-benda sedap ni dia kena simpan-simpan sikit. Tak apa, aku akan makan esok. Tadi bawa power cut. Relax-relax. Kan belum naik lemak. Berat badan naik. So untuk review aku yang pertama, sejarah dalam hidup aku, sedap. Alhamdulillah aku dapat review pertama dalam hidup aku yang aku boleh katakan wonder yang bukan aku, bukan aku punya passion lah, kegemaran aku tentang makanan kek-kek ni apa kejadah semua. So bukan aku punya minat lah kek-kek ni semua, tapi untuk review yang pertama aku rasa tak mengecewakan dan sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat sedap. Yang putih ni aku geram betul kamera. Ah tu nampak tu tak? Aku tak tahu benda apa. Tapi nanti aku akan tanya nanti untuk review berikutnya. Aku nak buat review sekali lagi. Sebab lepas tu nanti aku nak promote. Kadang-kadang dia punya bisnes dia ni kan. Yang ni pasal dia tak, dia cuma test dulu market untuk aku review dulu. So aku rasa sedap. Dan aku punya minat lah ni. Ni sedap. Memang krim dia ni. Oh sedap siap. Pasal aku geramkan dia punya masam. Aku minat tau masam-masam ni semua. Aku minat gila lah. Benda-benda yang macam masam. Tapi kalau doktor aku tahu, aku ambil masam-masam tu, aku semasa ni. Aku ada appointment bulan 8 dengan doktor. Agak-agak aku punya, tempat aku bersinar balik, aku workout balik. Nak cover dengan doktor. Bagi darah aku hidup sikit. Okay, itu baik. Awesome, awesome, awesome. Sedap, aku punya favourite lah. Ini boleh katakan aku punya favourite. Serius. Yeah, coklat ni. Coklat ni, aku minat dia punya kek yang bawah tu. Kek tu dengan ni coklat tu okey lah. Tak ada, yang penting tak kelat. Apa aku tak nak coklat ada rasa kelat. Bila rasa kelat aku jadi macam, kau tahu tak kau makan coklat kan, lepas tu kau rasa kelat dia jadi macam, babe kau letak kopi babe. Bukan kopi lah, Nescafe lah. Nescafe tu elok sikit daripada kopi. Kopi tu pekat sangat kan. Lebih baik letak tu okay. So aku galakkan korang beli ni. Okay, nanti aku akan buat review sekali lagi untuk dia punya yang dah ada IG dia ke mungkin ataupun apa aku tak tahu. Tapi aku akan buat review sekali lagi. Nak tengok kali ni yang dia buat tu betul-betul sedap macam ni tak. Tapi ini sedap. Serius. Okay. Okay. Terima kasih. Aku harap korang support aku punya YouTube. Korang support aku punya Instagram. Korang support aku punya Facebook. Dan terus subscribe, like, share dan ada butang loceng. Tekan butang loceng tu nanti. Okay, terima kasih semua untuk video yang pertama kalinya aku buat live, aku buat bercakap macam ni untuk review first time. Harap korang semua enjoy dan kalau ada benda yang kurang tu harap korang bagi pendapat, idea yang aku supaya lebih upgradekan sikit untuk next video-video aku atau konten-konten aku yang lain. Aku ni kepala otak ni banyak tau fikir. Tapi aku tak ada idea. Aku tak tahu macam mana nak buat. Edit pun aku tak reti. Serius aku tak reti edit video ni. So aku, benda ni siap aku akan main post video ni macam ni je. Memang jenis suci ya. Suci sangat-sangat aku punya YouTube ni. So kalau ada sudi yang nak ajar aku tu ajarlah. Tak, tak ada masalah. Edit video. Yang penting edit video tu. Tak payah apa-apa, simple-simple je. Ha, sempat lagi. Kau rasa sempat lagi date non. Aku nak main-main rambut. Tapi tadi nak tidur sini. Ni sekarang ni aku tak tahu kau apa lah.
Aku rasa dengan pukul 2 pagi, 3 pagi rekod macam tu. Ha. Pasal tadi basuh baju, kalau dah rajin kan, basuh baju. Kau tengok dah dapat cakap, okey dah, tak apalah. Dah 20 minit dah. So kita jumpa next video nanti dan tolong nanti support aku punya channel, aku punya channel YouTube, Instagram dan Facebook. Semua atas nama Mamat Lah 21. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.